Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kali ini film jadul akan membahas alur cerita film Tutur Tinular tentang pemberontakan Rasemi hingga tewasnya sang bedebah Diahalayuda. Namun sebelum lanjut ke ceritanya, bagi kalian yang belum subscribe, silakan subscribe terlebih dahulu. Dan bagi yang sudah, saya ucapkan terima kasih. Gusti Pati marah besar karena beliau diserang habis-habisan oleh pendekar wanita itu. Empu, Gusti Pati masih memberikan kesempatan kepada Empu untuk menangkap kedua orang itu. Bahkan beliau mau menambah hadiahnya untuk Empu bertiga. Selain akan diangkat sebagai Surantani, masing-masing akan diberi 100 kepeng. Saya sembah siapapun yang mampu menyembuhkan racun perusak jiwa ciptaanku. Kalaupun Kamandanu bisa bertahan hidup, tubuhnya pasti sudah seperti jerangkong. Bagi saya, malu jauh lebih menyakitkan dari kematian. Kami akan terus memburu mereka, Rakembar. Dan dua kepala pendekar itu akan kami persembahkan ke hadapan Gusti Pati. Ini untuk membuktikan bahwa ucapan kami kemarin tidak bohong. Kroda Muka beserta pendekar bayaran lainnya, mereka sangat percaya diri bahwa racun mereka telah berhasil melumpuhkan Kamandanu dan Mesin. Padahal, saat ini Kamandanu dan juga Mesin, mereka sudah sembuh, mereka segar bugar. Bahkan, mereka sempat pergi ke medan pertempuran antara pasukan Rasemi melawan pasukan Majapahit. Bagi kalian yang belum nonton pertempuran ini, silahkan klik link di atas atau cek link pada deskripsi di video kali ini. Sekarang kita kembali sebagai gelandangan yang tak punya tempat tinggal. Kakang, bagaimana kalau sementara kita ke tempat semedi Kakang di lereng Gunung Brahma? Saya juga sudah kangen sama Jambunada dan Ayu Wandira. Saya juga. Singkat cerita, Kamandanu dan Mesin melakukan perjalanan ke lereng Gunung Brahma, tepatnya ke tempat Arya Kamandanu bersemedi. Diceritakan, di sana juga ada Ayu Wandira dan Jambunada. Mereka ditinggal di sana saat Kamandanu dan Mesin waktu itu hendak akan pergi ke Majapahit. Ada yang tidak beres. Rumah ini seperti sudah ditinggal lama sekali. Lihat, semak belukarnya tidak pernah dipangkas. Ayu! Dira! Kakang, lihat sepertinya ada surat. Biu Mesin dan Paman Kamandanu yang saya hormati. Ayu dan Jambunada terpaksa pergi ke Pasuruan Satu. Di sini Ayu tidak betah. Tidak punya teman, tidak punya tetangga. Maafkan kelancangan Ayu. Apakah Kakang yakin mereka bisa sampai ke Pasuruan Satu? Seharusnya sangat bisa kalau dia mengambil jalan ke Ganding. Mereka tinggal menyusuri jalan pinggir pantai ke arah utara. Maka pasti akan sampai ke Pasuruan Satu. Terpaksa kita harus membersihkan rumah ini dulu. Kalau malam ini kita mau menginap. Sebaiknya begitu. Kasihan kuda kita. Tidak pernah istirahat. Kamandanu dan Mesin yang tak menemukan siapapun di rumah itu memutuskan bermalam berdua saja di tempat tersebut. Namun jika kalian perhatikan, ini merupakan modus dari keduanya agar mereka berdua bisa bermalam tanpa pengganggu di tempat tersebut. Mungkin dalam kesempatan kali ini mereka bisa melakukan aktivitas suami istri. Biung cemas. Mana Jambunada, Ayu? Tadi dia main di sini, Paman. Selamat datang, Raden. Jangir, cepat bikin wedang. Iya, Bopo. Paman semakin gemuk saja.
Bagaimana Nyi Caparu? Betah tinggal di sini? Malah senang, Gusti. Sakit pegel linu saya jadi sembuh. Minum jamu bikinannya itu Dok Jangir. Bopo! Nada, Bopo cemas kamu pergi dari pertapaan. Yuandira tidak betah, Bopo. Minta pulang ke sini. Maafkan Ayu, Paman. Ayu kangen sama Jangir dan Ki Wali Kadep. Kamandanu dan Mesin yang baru saja tiba di Pasuruan 1, mereka tidak menyadari bahwa rumah Mesin itu telah lama disatroni oleh salah seorang murid Kroda Muka. Ia bernama Suragada, dan singkat cerita, Suragada lekas memberitahu gurunya itu tentang keberadaan Kamandanu saat ini. Apa matamu tidak keliru? Ternyata pendekar wanita itu juga seorang tabib yang kesohor. Pantas. Racun dari Arya Kendit dan Kakang Jaran Pangor bisa mereka lawan. Apalagi yang harus saya kerjakan? Beri kabar Arya Kendit dan Kakang Jaran Pangor. Besok lusa, kita berangkat. Baik. Kroda Muka yang kini sudah mengetahui bahwa Kamandanu dan Mesin masih hidup, kembali dia akan mencoba mengatur siasat untuk membunuh Arya Kamandanu dan juga Mesin. Lalu scene pun berganti. Terlihat Rakuti yang sedang mencari guru ilmu kanuragan. Ia bertemu seorang yang berpenampilan seperti seorang ajar. Eh, orang tua. Apa benar jalan ini menuju Gunung Tengger? Ajar. Jadi kamu mau pamer ilmu di depan Dharma Putra Majapahit orang tua? Bagus. Rakuti yang berwatak keras, walaupun dia tahu bukanlah tandingan Wong Agung, dia tetap nekat menyerang Wong Agung dengan senjata seadanya. Ampun Kisanak, aku mengaku kalah. Kisanak bukan tandinganku. Nah, maukah Kisanak menerimaku sebagai murid? Yang sudi mengangkat orang yang tidak tahu adat sebagai murid. Ampun Kisanak, sungguh niat saya memang mencari seorang guru. Saya tahu Kisanak seorang pendekar, tapi naluri saya selalu menyuruh untuk mencobanya. Apakah Kisanak pantas untuk menjadi guru saya? Kamu pikir aku memang mau menerimamu menjadi murid? Biasanya pemuda tengil macam kamu pasti bernyali kecil dan pengecut. Saya bukan pengecut, Kisanak. Kisanak boleh uji kalau saya bukan seorang pengecut. Rakuti yang memiliki ambisi menjadi raja, dia sengaja berkelana mencari seorang guru yang sakti mandraguna agar dia juga memiliki kesaktian yang mumpuni untuk memberontak dan merebut tahta Majapahit. Aku belum kalah, pendekar. Aku tidak takut sama kamu. Ternyata nyalinya cukup besar. Saya tidak mampu mengendalikan nafsunya. Menarik juga dicoba menjadi muridku. Pendekar tua yang dilawan Rakuti ini adalah Wong Agung. Dia adalah guru dari Empu Tong Bajil. Karena kegigihannya, Wong Agung akhirnya menerima Rakuti sebagai murid. Dan singkat cerita, sudah sekian lama Rakuti belajar ilmu kesaktian dari Wong Agung. Dan karena Rakuti memang dasarnya sudah memiliki ilmu kanuragan yang cukup tinggi, tidak memerlukan waktu yang begitu lama baginya untuk menyerap seluruh ilmu kesaktian yang diajarkan oleh Wong Agung. Hop!
semua kekuatan dengan mantraku ke dalam tanganku. Segoro kini! Kamu akan menghadapi wajah yang tersenyum, tapi di belakangmu, puluhan keris siap menikammu. Kamu akan sering mendapat pujian, tapi sebenarnya kamu sedang dimaki-maki. Apakah saya tidak bisa mempercayai sahabat-sahabat saya sesama Dharma Putra, Guru? Kalau kamu memiliki rahasia, cukup kamu dan bayanganmu sendiri yang tahu. Wong Agung sebenarnya tidak pernah setuju dengan niat Rakuti untuk memberontak ke Majapahit. Namun karena niat Rakuti sudah bulat, Wong Agung tidak bisa berbuat apa-apa. Saya pernah kenal kehidupan Kedaton yang penuh dengan tata krama. Tapi semua kebohongan dan kedengkian, kelicikan, senang bersembunyi di balik tata krama dan senyum palsu. Selama ini kamu melihat rampok-rampok yang senantiasa disembah, penipu yang dimintai nasihat, dan hal-hal lain yang menjijikkan. Tapi sebagai Dharma Putra, mata hatimu tidak pernah menangkapnya. Kalau kamu meneruskan cita-citamu, kamu akan masuk dalam dunia busuk itu. Tidak usah ragu, semua itu supaya kamu sudah siap menghadapi dan tidak pernah terkejut-kejut. Kapan kamu berangkat? Saya akan langsung ke Majapahit, Guru. Sebenarnya, sudah terlalu lama saya meninggalkan tugas. Mudah-mudahan kamu bisa menggapai apa yang kamu impikan, meski harus melewati genangan darah. Tekad Rakuti sudah sangat bulat. Dia tetap akan melakukan ambisinya demi menjadi raja. Singkat cerita, Rakuti kembali ke Majapahit dan dia memulai menyusun kekuatan, membentuk pasukan khusus di bawah kepemimpinan Dharma Putra Majapahit yang tersisa. Semua pasukan sudah berhasil kami kuasai, Mpu. Ternyata, hanya beberapa ratus prajurit saja yang masih setia kepada Halayuda. Sebaiknya, matangkan dulu perencanaan kalian. Sebab perencanaan yang kesusu, terburu-buru, akan selalu mengakibatkan kegagalan. Contohnya sudah banyak. Perkutut. Manggung. Bagaimana? Semua sudah siap. Tinggal tunggu perintah Kakang. Kita harus berhasil. Perjuangan ini akan dikenang sampai anak cucu kita. Karena kita berani melawan kelaliman. Dengan kematian Rasemi waktu lalu, para Dharma Putra yang tersisa memiliki keyakinan hanya menunggu waktu saja bagi mereka akan disingkirkan juga oleh Dia Halayuda. Karena itu, dengan dipimpin oleh Rakuti, mereka berniat menghabisi Dia Halayuda malam itu juga. Pasukan mereka bergerak menuju kepatihan. Namun saat di jalan, pasukan mereka terlihat oleh salah satu telik sandi Gajah Mada yang segera memberitahu Gajah Mada rahasia dari tujuan sebenarnya dari pasukan Rakuti itu. Laporan itu benar, Bu. Mereka menuju ke kepatihan dan sebagian mereka mengepung Kedaton dari gerbang depan. Beritahu semua Bayangkari dan siapkan pengamanan di dalam Gusti Prabu dan juga di Keputren. Siap, Gampung. Raudeng, menyergap kepatihan dan bunuh seluruh pasukan, juga keluarga Halayuda. Lalu cepat bunyikan titir. Itu akan menjadi tanda buat pasukanku untuk menyerbu Kedaton dan juga untuk pasukan yang lain untuk menyergap dan menahan para rakyat yang lain. Siaga, siaga, siaga. Selamat berjuang. Selamat berjuang. Ayo.
Di depan Empu Wahana, Rakuti dan Dharma Putra lainnya mengaku hanya akan melenyapkan dia Halayuda. Mereka tidak mengatakan jika mereka juga akan menyerang Kedaton dan merebut tahta Majapahit. Kali ini benar-benar sangat sulit dikendalikan, Gusti Prabu. Hampir seluruh prajurit Majapahit mendukung Rakuti. Tidak mungkin. Bagaimana bisa orang-orang yang selalu kuistimewakan berniat memberontak? Dharma Putra itu pengalasan Wineh Suko. Hamba mohon, kali ini kita tidak usah beradu pendapat, Gusti Prabu. Keadaan sudah sangat mendesak. Hamba mohon Gusti Prabu menyiapkan perlengkapan secukupnya. Mungkin kita akan lama berada di pengungsian. Pengalasan yang akan mengurus semuanya. Cukup bawa 2-3 orang saja, Gusti. Kalau terlalu banyak, kita akan sulit mengawasinya. Sebenarnya, ini ada apa lagi? Mana Gajah Mada? Sudah di kediaman Gusti Prabu. Gusti semua diminta cepat membawa bekal secukupnya. Kita harus mengungsi. Pemberontak sudah mengepung Kedaton. Di Kepatihan, pertempuran telah dimulai. Terlihat Patih Halayuda, dia turun langsung ke medan peperangan menghadapi para pemberontak Majapahit. Akhirnya, pasukan Rakuti berhasil menembus Kedaton Majapahit. Beruntungnya, Gajah Mada beserta pasukan Bayangkari saat itu, mereka lekas mengungsikan Prabu beserta keluarganya. Sehingga, saat Rakuti masuk ke dalam sang Prabu, dia tidak menemukan siapapun. Kemudian, di sisi lain Halayuda yang berhasil ditebas oleh Raodeng, kini dia menjadi bulan-bulanan prajurit yang membencinya. Tampaknya Halayuda menerima karma palanya. Dia dikhianati oleh orang-orang yang dahulu pernah menjadi bawahannya. Pengkhianat. Sang Bedebah Dyah Halayuda
orang yang selama ini menjadi biang pertumpahan darah di Majapahit akhirnya tewas juga karena kejahatannya. Di akhir hidupnya ditampakkan semua korban yang dahulu pernah menjadi tumbal ketamakannya. Ramapati Dyahalayuddha tewas dengan cara yang sangat mengenaskan. Sang Prabu sudah melarikan diri dan Patihalayuddha telah tewas. Sang Patih telah menerima karmanya yang setimpal. Semasa hidupnya dipenuhi dengan kebencian. Dia tidak pernah punya kawan dalam hidupnya karena kawan bagi dia lawan yang tak berdaya. Tangannya berlumuran darah dari orang-orang yang menjadi jahat karena fitnahnya. Memang Halayuddha pantas mendapat hukuman demikian. Teruskan banyak. Tidak boleh terjadi tata sebuah negeri kosong dari pimpinan. Maka kami mengangkat Rakuti sebagai Raja Majapahit. Ya, itu tadi kisah sejarah pemberontakan Rakuti di Majapahit. Jika kalian suka, silahkan subscribe channel ini untuk menyaksikan kelanjutan kisah pemberontakan di Majapahit ini. Akhir kata, terima kasih sudah nonton. Salam film jadul.